Kawasan yang dibangunkan dengan kos hampir 1 juta ringgit ini dikatakan menjadi tempat beramal pengikut-pengikut Ayah Pin. Ada di antaranya kelihatan berjalan mengelilingi setiap replika dan ada juga yang menyambut Ayah Pin dengan penuh hormat. Tapi dengan sebab telah ditarik dengan kaedah ilmu sihir ini, akhirnya jadi pengikut dia dibodohkan, dia mati, dia mati awal. Waktu dia mati, Ayah Pin pun ludah dalam liang lahat tu. Waktu dia ludah tu, orang tanya, kenapa ludah? Dia kata, air liur aku ni akan membantu dia ni dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ni? Sihat-sihat kan? Semoga Allah SWT kan memberikan kita kesihatan, kenikmatan dan juga dilindungi oleh Allah SWT kebahagiaan di dunia dan juga akhirat guys ya. Jangan lupa buat kawan-kawan semua yang baru berkunjung ke channel Cak Mujib ya, jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Buat kawan-kawan yang nak menyumbang ataupun apa ya, nak ikut gerakan baik, boleh bergabung ya kan. Ada juga untuk serumpun, nanti juga ada istilahnya untuk pondok pesantren, untuk ustazah-ustazah juga, ustaz-ustazah yang ada dekat kampung. Nah, kawan-kawan juga boleh ikut serta dalam membangun kebaikan-kebaikan itu sendiri. Okey, kali ini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. Ilmu Ayah Pin tundukkan pengikut. I tak faham lah macam mana ni kan. Tapi ni ustaz yang nak sampaikan macam mana ni kan, ajaran sesat daripada Ayah Pin. Dalam deskripsi saya dah baca tadi ya. Di sini disebutkan ajaran sesat kerajaan langit yang diasaskan Ayah Pin pernah menggemparkan negara pada tahun 2003 dan 2004. Saya tak faham apa hal ni kan. Tapi menurut saya ini sebuah hal yang harus kita tahu juga, dan saya juga penasaran ya guys ya, apa yang terjadi yang sehingga menggemparkan negara ya guys ya. Ada di sini juga ilmu sihir digunakan untuk menundukkan para pengikutnya dan termasuk pegawai dari Jabatan Agama Islam Terengganu. Saya tak faham nih, jom kita tengok bersama ya guys ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kepada brand Stem PK. Nah, macam itulah, saya tak faham juga. Jom kita tengok videonya. Let's go. Okay. Saya beramal, kemudian masuk di alam sebalik mata dia panggil. Alam Bazrah dia panggil, alam sebalik mata. Saya melalui ini ya, Ayah Pin tu yang ini ya guys ya. Mungkin ya, saya tak faham juga. Mungkin inilah. Karena Ayah Pin tundukkan pengikut kan. Dina. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas. Dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Pin di istana dia. Jadi Ayah Pin ni adalah Tuhan bagi saya. Kemunculan ajaran. Oh, bukan dia ternyata guys ya. Oh my god, mengejutkan sekali ya. Jadi Ayah Pin ini Tuhan. Maksudnya gimana ini guys ya? Sesat yang digelar Kerajaan Langit di Besut Terengganu pada 2005 mula menimbulkan keluh kesah di kalangan penduduk daerah ini. Masyarakat Malaysia dikejutkan dengan berita kewujudan markas ajaran sesat yang dikhawatiri boleh memesongkan akidah. Pelik, curiga dan bimbang, itulah yang bermain di fikiran penduduk kampung Batu 13 Besut apabila mendapati beberapa monumen dan replika binaan besar seperti dewan, teko, payung gergasi dan perahu mula kelihatan. Saya nampak hanya di tempat tu memang selalu didatang orang lah jadinya. Setiap macam hari dua minggu ada orang marilah jadinya. Jadi kita tak tahulah apa dia buatnya jadi. Jadi kita tengok daripada kereta lah, daripada kerajaan yang banyak di luar tu, datang tempat dia tu lah. Cerita-cerita yang melibatkan soal ajaran sesat yang ada di sekitar Besut itu mula timbul yang dikaitkan dengan soal Ayah Pin. Ayah Pin atau nama sebenarnya Arifin Muhammad adalah ketua kepada ajaran sesat yang dikenali sebagai Kerajaan Langit. Berasal dari Brief Kelantan, Ayah Pin turut menyifatkan dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan mendakwa telah menerima wahyu dari langit untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi. Difahamkan, dia hanya bersekolah sehingga darjah 2. Bagi pengikutnya, dia adalah Tuhan dan segala yang dilakukannya berasaskan wahyu dari langit. Oh, berarti dia mainnya memang ilmu sihir tingkat tinggi ya guys ya. Wah, ini disalahgunakan benar asli. Terletak hampir 40 km dari Pekan Jertih, Kampung Batu 13 pernah menerima kunjungan orang ramai dari seluruh negara untuk bertemu Ayah Pin. Namun ia tidak berpanjangan apabila pihak berkuasa mula menerima aduan dari orang ramai mengenai aktiviti ajaran sesat yang berlaku di sini. Ketika ajarannya semakin memuncak, Ayah Pin disambut seperti raja dan segala peralatan disediakan seolah-olah berada di kayangan.
bermulanya Batu 13, perkampungan Batu 13 itu seperti berubah wajah apabila terbinanya bangunan-bangunan bentuk replika-replika yang ada, yang replika berbentuk seperti tekonya. Dan replika ini bukan kecil, yang cukup besar saiznya. Yang kalau kita tengok, apakah untuk apa dibuat teko begini? Jadi ini juga menimbulkan satu perkara yang cukup pelik. Ayah Pin dikatakan mula terpengaruh dengan tok gurunya Hasan Anak Harimau yang kemudian menjadi menantu Ayah Pin. Ajaran Hasan dipercayai bermula sejak tahun 80-an. Okay. Kalau diikutkan dari segi kedudukan yang dikatakan yang melibatkan Ayah Pin ini, sebenarnya telah pun wujud di negeri Terengganu ini semenjak daripada pertengahan tahun 80-an lagi. Dan sebelum itu cuma isu Ayah Pin tidak sangat timbul, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan satu lagi yang dikatakan sebagai seorang guru dinamakan Hasan, yang lebih dikenali di negeri Terengganu sebagai Hasan Anak Harimau. Difahamkan, ketika ajaran Hasan Anak Harimau diperluaskan, Ayah Pin hanya menjadi pengikut biasa. Masa itu saya pernah juga berkawan dengan dia punya family dan juga keluarga dia di sana. Dan dia masa itu sebagai pengikut ayah Hasan. Dan semasa itu dalam kira-kira dalam tahun 1970-an. Tapi ia tidak mewujudkan markas untuk apa-apa di daerah ini. Setelah kematian Hasan, Ayah Pin bersama empat istrinya mula mengembangkan ajaran Kerajaan Langit. Isteri-isterinya adalah antara pengikut setia Kerajaan Langit dan mereka dikatakan amat taksub dan sanggup berbuat apa sahaja untuk melindungi pengasas ajaran ini. Awal 90-an, Ayah Pin mula mengumpul pengikutnya sendiri. Sedikit demi sedikit kumpulan ini menjadi besar dan mula mempengaruhi masyarakat dengan ajarannya. Antara ajarannya dikatakan terpesong seperti kiamat tidak akan berlaku dan kononnya Ayah Pin bakal menjadi Perdana Menteri di akhirat kelak. Kegiatannya mula dihidup pihak berkuasa dan jabatan agama tempatan. Soal yang melibatkan soal ajaran salah ataupun yang disebut sebagai ajaran sesat, ia lebih dikaitkan dengan apa ni, makluman-makluman ataupun cakap-cakap masyarakat awam. Dulu kadang kira macam tak ramai lah dulu, mula-mula tu jadi tak ramai. Jadi lepas tu jadi lama-lama tu makin besar, jadi kita pun tak tahu jugalah jadi macam mana dia boleh besar. 4 Disember 1997, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu telah mengesahkan ajaran Ayah Pin adalah palsu, sesat dan menyeleweng. Bila timbul keluh kesah kepada masyarakat tentang kegiatan kumpulan Ayah Pin ini, Kerajaan Langit ini, dengan pelbagai cerita dan ada sampai peringkat memang benar di kalangan pengikut mereka tidak sembahyang Jumaat dan ada sampai peringkat kepada tidak bercampur dengan orang lain buat satu, maka dengan beberapa maklumat dan fakta tersebut, dengan timbul keresahan masyarakat, maka Jawatan Kuasa Fatwa telah pun memutuskan melalui persidangannya pada tahun 1997, maka diputuskan bahawa ajaran Ayah Pin ini adalah salah, kegiatan Ayah Pin adalah sesat. Pada tahun 2000, ajaran Ayah Pin mula dicurigai penduduk setempat. Setelah mendapat aduan dari orang ramai, Ayah Pin telah dipanggil oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu untuk membantu siasatan dan sekaligus memberikan penjelasan berkenaan aduan tersebut. Namun, Ayah Pin tidak hadir dan kemudiannya ditahan atas tuduhan tidak memberikan kerjasama. Ayah Pin kemudian didakwa di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Besut. Tahun 2001, Ayah Pin pernah didakwa di Mahkamah Syariah ini atas tuduhan tidak memberikan kerjasama pada Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu. Pada masa sama, Ayah Pin mendakwa dirinya tidak boleh didakwa di mahkamah ini kerana kononnya dia sudah tidak mengerti agama Islam. Lelaki berusia 68 tahun ini kemudian telah disabit kesalahan atas tuduhan tidak memberi kerjasama dan menghina mahkamah. Bahkan menjadi satu helah kepada mereka untuk terus tidak di apa-apakan oleh pihak berkuasa agama. Helahnya ialah dengan tidak Islam. Maka caranya ialah mereka isytiharkan tidak Islam, keluar Islam. Sebab dari segi enakmen, yang boleh didakwanya di mahkamah syariah ialah mereka yang beragama Islam.
yang tidak beragama Islam tidak boleh didakwa di mahkamah syariah. Okay. Jadi satu helah yang digunakan ialah untuk tidak didakwa dengan mengatakan dia sudah tidak Islam. Pada dasarnya kita tidak menerima pakaian itu sebab yang asalnya dia adalah Islam dan kita dakwakan dia menyeleweng daripada Islam. Ayah Ben menerima hukuman penjara selama 11 bulan, namun bagi pengikutnya dia tidak dipenjarakan. Malah, ada di antara mereka menganggap pengasas kerajaan langit itu sedang berehat. Ada juga yang percaya Ayah Pin telah naik ke langit dan akan kembali suatu hari nanti. Kepada pengikut-pengikut Ayah Pin ini, bahawa Ayah Pin dipenjara, kepada mereka bukan berada dalam penjara. Kepada mereka, Ayah Pin berehat. Kepada mereka, Ayah Pin ada seperti naik ke langit. Itu kepahaman yang dipegang oleh kalangan pengikut-pengikut Ayah Pin. Dan mereka yakin Ayah Pin akan kembali. Dan memang kalau diikut sebenarnya memanglah apabila habis tempoh berada dalam tahanan penjara, memang Ayah Pin akan kembali. Itu dah menjadi suatu kebiasaan sebagaimana orang lain juga yang ditahan. Tetapi kepada pengikut mereka yang taksub, mereka tidak katakan itu sebagai dipenjarakan, tetapi berehat atau naik ke langit. Tamat hukuman penjara, Ayah Pin menjadi semakin agresif memperluaskan ajarannya. Kawasan Batu 13 mula berubah wajah apabila dia dan pengikutnya membangunkan kerajaan langit menjadi apa yang didakwa mereka seperti di kayangan. Semakin hari, pengikut Ayah Pin bertambah dan ia lebih ketara apabila beberapa monumen dan replika gergasi dibina di kawasan seluas 6 ekar milik isteri pertamanya. Setiap binaan itu juga dikatakan membawa makna tertentu. Ayah Pin dilayan seperti raja dan segala kelengkapan disediakan bagai di istana. Sejak itu pengikut Ayah Pin menjadi lebih taksub dan mereka hanya menurut perintah bapa kepada 6 orang anak itu. Antara aktiviti yang dilakukan adalah seperti berjalan mengelilingi kawasan kerajaan langit dan mendakwa tidak perlu menunaikan haji di Mekah. Setiap malam minggu Ayah Pin dikatakan memberikan ceramah serta berzikir bersama pengikutnya. Setiap kata-kata yang diucap oleh Ayah Pin diterima secara mutlak oleh pengikutnya tanpa memikirkan kesahihan fakta tersebut. Pelbagai golongan masyarakat termasuk dari luar negara mengagungkan Ayah Pin kerana dia menyifatkan ajarannya adalah untuk semua. Kerajaan Langit juga pernah didokumentarikan oleh sebuah syarikat produksi antarabangsa sekaligus menunjukkan ajaran Ayah Pin mula menular ke pelosok dunia. Orang kampung sini memang ialah tanah dengar je lah macam mana jadi orang jadi nama dia boleh naik itu. Jadi orang tak tahulah jadi pasal kita tak campur dengan dia kan, kita tak tahu macam mana dia boleh naik tu. Kita dapati bahawa perkembangan di Batu, perkampungan di Batu 13 tu agak mula hebat dan dianggap sebagai suatu maknanya orang kata Ayah Pin kalau dianggap sebagai Tuhan pun, Tuhan kembali semula. Maka mereka mula menghidupkan suasana dengan cara yang lebih agresif. Antaranya ialah dengan menjadikan perkampungan Batu 13 itu sebagai suatu pusat yang sebenar-benarnya. Dan memang kita faham ketika itu ramai yang mula datang, ramai yang mula menyerahkan, memberikan sumbangan kepada Ayah Pin. Kawasan yang dibangunkan dengan kos hampir RM1 juta ini dikatakan menjadi tempat peramal pengikut-pengikut Ayah Pin. Ada di antaranya kelihatan berjalan mengelilingi setiap replika dan ada juga yang menyambut Ayah Pin dengan penuh hormat. Ayah Pin juga kelihatan menghadiri beberapa majlis kerajaan melibatkan suku kaum penduduk pedalaman bertujuan menyebarkan ajarannya. Bukannya seorang yang mempunyai tanda-tanda kehebatan. Kalau tengok raut air muka pun bukan seorang yang mempunyai raut air muka yang jernih. Ketika saya masih ingat ketika mana dalam mahkamah, dia bercakap macam cakap orang kampung. Bukannya secara seorang yang ilmiah apa semua tak ada. Dan selepas masa dalam ingat bila ditanya awak mengaku salah, gapa nak mengaku gapa dia, mana bentuk itu tak faham tak faham lah tu dia cakap secara kampung. Kawasan kerajaan langit yang sebelum ini dipenuhi orang ramai akhirnya sampai ke penghujung. Jam 10 pagi 20 Julai 2005, perkampungan Ayah Pin diserbu pihak berkuasa tempatan termasuk polis dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu. Okay. Nah ini polis-polis pada datang ya guys ya. Ini gila sih. Jadi buat istana seperti itu ya.
gila banget. Memang direncanakan gitu guys, dan buat replika-replika kayak gitu banyak orang yang datang ke sana, ya kan. Wow, bangunannya ya megah banget guys asli. Guys, apa keistanaan istana ra ista istana langit katanya kan. Ini enggak ada suaranya. Pejabat daerah dan tanah Besut kemudiannya mengambil keputusan untuk merobohkan kesemua monumen dan replika di kawasan ini. Dan difahamkan tanah ini hanya boleh digunakan untuk tujuan pertanian. Cuma kita sedar bahawa pada tarikh sekian, jam sekian, satu operasi diadakan. Itu sahaja. Tepat di mana tidak perlu tahu. Nah, sudah ada kita beli bawa ke sana. Tak ada. So, begitu juga anggota polis, JBA, Jabatan Bekalan Air 1 dan juga majlis daerah. Kita bertolak sekali. Hala tuju kita tak tahu. Cuma kita beli kat sana baru kita tahu. Pada 31 Julai 2005, kerja-kerja meroboh monumen dan replika di perkampungan Kerajaan Langit giat dijalankan. Operasi meroboh ini membabitkan 50 pegawai dan kaki tangan pejabat tanah, Jabatan Kerja Raya, TNB dan Syarikat Air Terengganu 1. Operasi yang pertama sekali ialah kita meroboh bangunan yang besar dengan menggunakan traktor, iaitu junta backhoe. Tapi tidak dapat untuk merobohkan bangunan binaan yang tersebut, struktur binaan tersebut, kerana binaan itu terlalu keras dan akhirnya memaksa kita menyewa sebuah excavator. Kerja-kerja meroboh yang mengambil masa hampir 4 hari itu akhirnya menemui noktah. Kini kawasan yang dahulunya dipenuhi monumen dan replika-replika gergasi tidak lagi kelihatan. Tuan-tuan tengok ajaran Kerajaan Langit oleh Ayah P. Bila mana Kerajaan Negeri Terengganu dia nak haramkan, dia hantar ustaz untuk pergi berdebat dengan Ayah P tentang satu orang pengikut Ayah P ni, Ustaz Zakaria kalau saya tak silap nama dia. Kasihanlah ustaz. Satu orang pegawai daripada pejabat agama dihantar oleh pejabat agama negeri untuk pergi berdebat dengan Ayah P untuk sebutkan tentang kat mana tak betulnya ajaran Kerajaan Langit ni. Dan kita pun tahu Ayah P ni dia punya sumber utama dia dalam ajaran Kerajaan Langit ni memang dia pakai sebiji daripada kitab Hakikat Insan Haji Ahmad Lasmana tu. Tak lebih tak kurang. Ilmu dia hanya berkisar pada buku tu. Sebab dia pun tak pandai membaca, tak pandai menulis. Bacaan Quran pun itu lagilah jauh pada diri dia. Okay. Cuma bila mana dia berdebat, pusingan pertama, memang Ayah Pin kalah teruk. Sebab memang Ayah Pin tak ada ilmu pun lambat ni. Nak pergi ke pusingan kedua. Pusingan kedua tu ada rehat. Waktu rehat tu, dia telah dijamu oleh Ayah Pin dengan makan tengah hari. Waktu jamuan tu, dia makan. Makanan tu dihidangkan oleh Ayah Pin dan pengikut-pengikut dia lah. Okay. Bila mana dia makan, 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 nak masuk pusingan kedua, belum start Ayah Pin nak cakap, ustaz tu sendiri buat pengakuan. Dia kata sebenarnya yang saya duk hujah Ayah Pin pada pusingan pertama tu, semua salah. Yang saya ni salah. Yang Ayah Pin semua betul. Langsung di ni ya. Lepas pada tu apa jadi? Hipnotis. Dia ikut Ayah Pin. Bahkan ada sebahagian orang kata dia bagi isteri dia pada Ayah Pin. Dan banyak lagi lah benda dia buat. Lepas pada dia ikut Ayah Pin dalam tempoh yang lama jadi anak murid kanan. Dia tu belajar Azhar. Ada ilmu hebat. Tapi dengan sebab telah ditarik dengan kaedah ilmu sihir ni, akhirnya jadi pengikut dia dibodohkan. Dia mati awal. Waktu dia mati, mati tu di atas ajaran Kerajaan Langit tu. Waktu dia mati, Ayah Pin pun ludah dalam liang lahat tu. Ini mengikut daripada orang kata apa, pengakuan pengikut-pengikut dia yang sudah menjalani istitabah, taubat oleh Jabatan Agama lah. Okay. Waktu dia ludah tu, orang tanya, kenapa ludah? Dia kata, air liur aku ni akan membantu dia ni dalam kubur. Sebenarnya itu ialah ritual pelepasan daripada sihir dia yang lama.
Sebab tu tuan-tuan kena tahu, ataupun mana-mana ustaz lah yang nak pergi bercakap dengan geng-geng ni, antara pantang dia jangan ambil satu jamuan minum air pun jangan. Nak bagi tak kena benda tu. Masih lagi aktif di setengah-setengah tempat di Terengganu, tapi dia tak buat secara terbuka. Dia tak buat lah di Besuk, di Kampung Batu 13 tu dia tak buat dah, walaupun bekah tapak tu masih lagi ada. Pengikutnya yang masih lagi kuat, yakin, masih lagi wujud, masih lagi bertebaran. Cuma nak katanya dia ada bahagian-bahagian kecil yang masih terpencil, yang masih lagi duduk ujung-ujung dalam-dalam hutan, hulu-hulu Terengganu pun semua ni, kawasan-kawasan hulu-hulu dalam-dalam dekat-dekat sungai ni, masih lagi wujud lah. Cuma nak katanya, modus operandi yang sama digunakan, iaitu menggunakan elemen sihir, okay, untuk menundukkan orang-orang supaya percaya. Dan sihir ni kita tahu, ianya benda yang memang berlaku, ada kebenarannya, hakikatnya berlaku. Dan kita diajar oleh Nabi untuk melindungi diri daripada daripada terkena keburukan sihir ni. Taklah kata sihir tu kuat, cuma nak katanya kita kena persiap diri supaya kita tak terkena. Sebab tu kena kenal juga ilmu-ilmu sihir ni apa dia. Betul. Cabang-cabang ilmu sihir ni. Okey, cuma nak kata batiniah dan sihir, apa-apa saja ajaran hululiyah, ittihadiyah apa semua ni, mereka semuanya mesti terlibat dengan ajaran ilmu sihir ataupun ilmu hitam. Mereka tak akan menang kalau bercakap atas dasar hujah. Mesti akan ada unsur ni di mana-mana bangsa pun. Maknanya batiniah tempat lain pun macam tu lah. Betul, betul. Bukan batiniah di Malaysia, batiniah di Sudan ke, batiniah di negara Arab ke, kaedah yang sama. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan terkejut sekali apabila ada ya. Maksudnya gini loh, kita kenal bahwasanya di Malaysia itu kan sangat-sangat cepat sekali dalam menangani ajaran-ajaran sesat seperti itu ya. Ternyata ini sampai Ayah Pin ya, Ayah Pin ini banyak tundukkan pengikut guys ya. Mungkin agak terlambat seperti itu, mungkin pada tahun 2023 atau 2024 itu kurang begitu tegas, sehingga kalau sekarang sangat-sangat tegas sekali dengan aliran-aliran sesat ataupun ajaran-ajaran sesat seperti itu. Dan kaget aja guys ya, seorang kampung gitu kan yang mempelajari ilmu sihir, mempelajari ilmu-ilmu, dan itu banyak pengikutnya gitu, dan dia buat istana, buat istilahnya bangunan-bangunan yang megah mewah seperti itu guys. Gimana orang-orang istilahnya, wah bagus ya ini, sangat mudah sekali apabila berurusan dengan duniawi seperti itu. Dan kalau menggunakan ilmu sihir ya udah seperti itu ya kan. Aduh gimana ya guys ya. Tapi kata ustaz tadi itu sampai sekarang masih ada guys ya. Ya Allah, astagfirullah. Nanti memang betul lah, tak akan habis lah ilmu sesat tuh, ajaran-ajaran sesat. Mau dimanapun negara ya kan, pasti ada. Mau di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, ya kan, pasti ada. Tapi ya mereka kayak sembunyi-sembunyi seperti itu dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungi kita dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Maka daripada itu, kata ustaz tadi, siapkan diri kita, kenali ya kan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini guys ya. Agak terkejut sih dengan video ini ya kan. Kalau teman-teman gak request, saya gak ngerti. Asli guys, asli gak ngerti. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.